Dalam hidup ini nih, banyak gak kita kecewa? Saya sering melayani konsultasi agama, konsultasi problematika keluarga, kehidupan. Banyak yang curhat, banyak yang datang, Ustaz, kecewa saya. Udah saya tolong, jangan saya perlu. Amin, teboro-boro. Lagi susah aja. Sekarang udah senang lupa. Kecewa gak? Kecewa gak? Karena dia berharap pada mah. Aduh, gagal saya. Saya pikir ngasih, tercaca, payah. Bilangnya begini-begini, gak taunya siap-siap kecewa, berharap pada mah. Jangankan orang lain, jangankan saudara, anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya ini ayat. Harta anak-anak bisa jadi fitnah, ujian. Ya Allah, anak udah saya nampahin, udah saya gedein. Saya namanya orang tua, pergi pagi, peras keringat, panting tulang, hingga larut malam. Ngeboro-boro, bapaknya lagi susah, nengokin, boro-boro. Itu buat dia sendiri, gak inget. Banyak gak kayak gitu? Banyak gak yang perlu kayak gitu? Siap-siap, jangankan orang lain anak. Dia harus juga bisa ngecewain. Gua kira sih begini namanya udah kerja. Gua kira sih begini. Kecewa gak? Karenanya, nih maksud kita senantiasa wirid Rotibul Atas diantaranya. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Katanya obatnya paten. Udah mahal-mahal gue beli. Ya, mana? Gak mempat, kecewa kan? Berharap bergantung obat. Katanya sopirnya hebat. Katanya mobilnya udah dibagusin, mogok. Makanya mau berangkat semua dari rumah. Bismillah, tawakal tu ala Allah. Mau makan, mau minum, ingatnya apa? Ingatnya Allah, bismillah, dengan nama Allah, atas semua Allah. Karena yang ngasih, yang penyayang, kita bisa ngangkatnya. Udah begini gak bisa kalau tangan kita gak ngangkat. Udah begini kalau roh dicabut, bisa gak? Bismillah, dengan nama Allah. Nah, yang kasih sayang Allah, kok ngapain kita berharap kepada makhluk? Allah, bos! Latihan. Karenanya setelah bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, situ dimantapkan lagi bismillah tahassanna billah, bismillah tawakkalna billah, bismillah amanna billah, dengan namamu ya Allah kami beriman kepadamu ya Allah. Wa may yu'min billah, siapa yang sudah iman mantap pada Allah, la khaufun alaihi, nggak ada rasa takut, rezekinya diserahin semua pada Allah. Tuh, akhirnya tadi kita baca tuh ratib ya, mengingat waktu nih, dimantepin nggak tauhid kita tadi? Minta dilembutin nggak hati kita? Minta dilembutin, ya kan? Minta dilembutin ya gimana tadi? Ya latifan lam yazal kultum bila fima nazal indah melatihkulah dasar untuk kita lembutkan hati kami wal muslimin. Tuh kita doai orang muslim ini kan. Tadinya udah mau marah, tadinya ya udah lembut lagi kita. Siapa yang kasih kelembutan itu? Yang maha lembut Allah subhanahu wa ta'ala. Udah gitu apa tuh? Mantepin lagi buru-buru tauhid. Penting, makanya ratib ini malam Jumat agar kumpul doang aja. Tiap malam boleh, tiap malam. Saya ratib saya doang-doang yang di mobil saya sering dengar. Ya,
Mantap ya tahun ini. Ya sama-sama. Katanya begini tadi, yuk, hasbunallah.